hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan jembatan ini sudah selesai dikerjakan dan sudah bisa menghubungkan SP3 dan SP6. Jadi apa yang sudah saya sampaikan, sudah kami realisasikan dan sudah kami buktikan bahwa kami akan selesaikan pekerjaan jembatan penghubung ini. Mudah-mudahan jembatan ini banyak manfaat bagi masyarakat di sini untuk mengangkut hasil-hasil pertanian yang ada di SP6 ini. Jadi saya minta untuk diawasi, dirawat dengan baik oleh masyarakat yang ada di SP6 maupun SP3 ini.